Baru-baru ni, ada seorang pempengaruh influencer cakap pergi sekolah hanya buang masa buat podcast. Antara Asad Matah ni, ada seorang lagi yang saya tak kenal dan juga Azri Walter. Saya just nak kongsikan pendapat saya sendirilah. So, Robert Kiyosaki pun mempunyai pemikiran yang sama. Robert Kiyosaki, memang berkali-kali Robert Kiyosaki cakap education system memang dah tak relevant. But bear in mind, Robert Kiyosaki ni bukan rakyat Malaysia. Dia tinggal di Amerika Syarikat. Robert Kiyosaki pun cakap lah antara rich dad dia dengan poor dad dia. Poor dad dia ada PhD kan, very high rank in government, tapi bila bersara miskin. Sedangkan rich dad Robert Kiyosaki ni education level very low, mungkin sekolah rendah, paling-paling pun sekolah menengah, tapi kaya, kaya raya, ada banyak aset, tanah, rumah, business kan, juta-juta. From that moment, Robert Kiyosaki ni cakap sekolah memang tak bagus lah. So at that time, bila saya dengar, saya fahami, in a way, saya punya pendapat, saya setuju dan tak setuju. Apa yang saya tak setuju dulu? Saya tak setuju pendidikan ini membuang masa. Bagi saya, sebab saya sekarang ini, I run my own company, business, financial education business. Dan cara saya sampaikan itu melalui pendidikan. Sebab tu saya tak setuju. Pendidikan ini sangat-sangat penting. Ada satu kereta akhbar, ramai kalangan lepasan SPM yang tak nak sambung belajar. Bagi saya, ini sangat-sangat sedih dan bahaya apabila masyarakat, orang-orang muda ini tak mementingkan ilmu. Bagaimana kalau saya cakap pendidikan ini tak penting, sedangkan wahyu pertama yang turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah surah Al-Alaq, iaitu Iqra, bacalah. Ini bukan daripada manusia, ini daripada Allah. Rakyat-rakyat dalam kalangan masyarakat tersebut tak mementingkan pendidikan, nescaya tamadun itu akan jatuh. Tengok sejarah, semua tamadun jatuh disebabkan masyarakat mereka tak mementingkan pendidikan. Tapi apa yang saya setuju adalah pendidikan zaman sekarang ini tak relevan dengan keadaan semasa. Itu betul. Sebab cara kita mendidik anak-anak kita, kita hidup dalam zaman teknologi, zaman digital. Budak-budak dah tak baca, budak-budak tengok TikTok kan, ataupun tengok video. So cara pembelajaran itu kena berubah, kena berdaya saing dengan peredaran teknologi. So sekarang ni kita kena, cara ajar tu, topik yang kita ajar pun janganlah subjek yang sama. Saya dulu sekolah subjek BM, Bahasa Melayu, Bahasa English, Kemahiran Hidup, Geografi, Sains, Matematik. Benda yang, adakah dia masih lagi relevan ataupun tidak? So, apa yang saya setuju dengan statement-statement mereka ini, kalau kita nak anak-anak muda kita ini berdaya saing dalam dunia serba moden sekarang ini, macam mana adanya orang-orang seperti Bill Gates, Mark Zuckerberg, disebabkan mereka ini, apa yang mereka belajar ketika mereka di bangku sekolah, relevan dengan teknologi zaman tersebut. Macam Bill Gates ni, kalau anda baca balik kan, sejarah Bill Gates ni, Bill Gates ni ada akses kepada komputer pada usia yang muda. Orang-orang normal ketika tu tak ada. Orang-orang zaman tu, zaman Bill Gates ni lah kan, Microsoft dah lama. Zaman tu orang masih lagi membaca, masih lagi belajar benda yang dah purbakala. Tetapi Bill Gates belajar benda yang baru, dan disebabkan beliau dapat akses kepada teknologi yang baru itu, beliau berjaya menghasilkan komputer. So itu yang kita kena ubah. So kepada kerajaan, orang yang ada kuasa, menteri-menteri yang boleh mengubal dasar, pendidikan itu saya jamin akan sentiasa penting sampai kiamat. Tetapi apa yang kita ajar itu yang kita kena perbaiki. Kena pastikan intipati, isi yang kita berikan kepada budak-budak muda ini relevan dengan keadaan semasa.